Pasca resmi menikahi selebgram sekaligus TikTokers Azizah Salsa, pada Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 kemarin, sosok Pratama Arhan makin ramai jadi sorotan. Namanya masuk dalam jajaran trending Twitter cukup lama. Pasalnya, sebelum menikah dengan Azizah, Pratama Arhan sudah dikenal luas sebagai pemain timnas Indonesia dan memiliki barisan penggemar cukup banyak. Kehidupan pribadi Arhan pun ikut disorot, termasuk gajinya sebagai pemain timnas. Kira-kira berapa ya? Saat ini, Pratama Arhan tercatat sebagai pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek penuh untuk klub Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang dan tim nasional Indonesia. Laman Nensu.net sempat membuka gaji rata-rata pemain Liga 2 Jepang, termasuk para pemain Tokyo Verdy. Dalam laporannya, rata-rata gaji pemain J2 berkisar 4-5 juta yen per musimnya atau berkisar di antara 500 rupiah sampai 600 juta rupiah. Mengacu perkiraan tersebut, jika Pratama Arhan mendapat gaji 500 juta rupiah, maka dalam sebulan dirinya menerima gaji sebesar 41 juta rupiah. Namun, nominal gaji tersebut terbilang kecil dibanding saat Pratama Arhan berseragam PSIS Semarang, di mana Pratama Arhan bisa meraup gaji sekitar 1,3 miliar rupiah per musim. Karena keputusan Arhan untuk bergabung dengan klub bola di Jepang itulah yang membuatnya menetap di sana selama beberapa waktu hingga akhirnya pernikahannya dengan Azizah Salsa pun dilaksanakan di Tokyo, Jepang.